Yang nak dibuka ni boleh jadi aib diri sendiri, boleh jadi aib orang lain, boleh jadi aib benda yang mengganggu, boleh jadi aib orang yang dah meninggal dunia. Okey, biasa kalau kita tengok mana-mana tempat, satu institusi, satu kita panggil satu organisasi, dia pasti ada visi, ada piagam pelanggan tu lah. Jadi dalam kita nak merawat ni, yang pertama ialah kita perlu fahamkan dia dan benda yang mengganggu jika ada, sama ada gangguan tu tengah ada dalam badan ke, duduk sebelah dia ke, jadi follower dia ke, ada kat luar tempat rawatan tu mungkin dia follow. Okey, ialah adab ketika hadir ke tempat rawatan. Jadi setiap perawat ni tengoklah guru mana dia belajar, ada benda-benda yang dia kena jaga dulu, bukan dia saja, tapi dia kena minta juga orang yang hadir ni jaga sama. Jadi barulah terjaga, sama-sama menjaga, mohon kepada Allah, mohon dilindungi, mohon dirahmati. Gitu, taklah kita main teruh nak cerita, sebab yang nak dibuka ni boleh jadi aib diri sendiri, boleh jadi aib orang lain, boleh jadi aib benda yang mengganggu, boleh jadi aib orang yang dah meninggal dunia. Tu dia. Adab tu dia ada terbagi kepada dua. Adab hadir ke tempat rawatan. Dan yang kedua, adab sebelum nak mulakan rawatan. Maknanya dah hadir tu, ada lebih kurang 4 atau 5 benda kena jaga. Kemudian, bila nak mulakan rawatan, maknanya dah bersedia ni. Bila datang ke tempat rawatan, adab yang pertama kena jaga ialah niat kita bukan nak kenal perawat tu siapa. Ada PhD kah? Ada apa kah? Kan? Maknanya kita tengok, tahu nama, datang, pakaian menutup aurat, tidak ada benda-benda yang kontroversi. Kalau tak tahu, terus tanya, jangan hukum dulu. Itu pesanan arwah guru saya lah. Almarhum Ustaz Kamin bin Ali. Itu yang benda perlu dijaga ialah jangan menghukum dulu. Tak tahu, tanyalah. Contoh ustaz pakai apa, contoh macam ni kan. Contohlah ni yang macam ni saya pakai. Kalau ada pihak-pihak yang mana tak faham, ataupun khususnya orang awam, dia akan sebut, bomoh ke? Biasalah kan. Dia ada banyak ke tu kan. Ya ke macam tu, ya ke macam tu. Sebab kita tak tahu. Jadi, jangan judge perawat dulu. Judge dulu. Dengar dulu dia nak sebut apa. Kalau saya biasanya yang pertama ialah niat nak buat rawatan sebab nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Tu dulu. Niat nak dapat rawatan sebab nak lebih kenal Tuhan. Itu nak lebih mendekatkan diri. Maknanya boleh je pergi masjid, boleh je, tapi mana-mana tempat kita pergi, sebenarnya kita ni makin dekat kepada kematian. Dalam surah An-Nisa ayat ada disebutkan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Ke mana saja kamu nak pergi menyembunyikan diri sebab takut mati, nescaya kematian tu akan mengejarmu walaupun kamu berada berlindung di sebalik benteng yang kukuh. Jadi kita ni sebenarnya kan dalam proses nak makin dekat kepada kematian. Kita ni juga akan dijudge. Maknanya nak meninggal dunia, lepas meninggal dunia akan ada soalan kuburnya, nanti dah bangkit balik nanti ada persoalan di yaumul mahsyarnya. Jadi kita ni nak menuju kepada Allah. Jadi maknanya dalam proses itu adanya proses mengenal. Jadi kita ni sebenarnya dalam hidup kita ni, bila kita buka aja mata, sebenarnya Allah nak suruh kita kenal dia melalui contohlah jumpa perawat, jumpa doktor. Itu mengenai sakit. Memang kita buat semuanya lillahi ta'ala, tapi adakah sebab kita nak kenal dia ke nak kenal perawat ni apa, apa benda dia pakai, ayat apa dia pakai? Jangan tu dulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, niat kita ialah barulah nak kenal benda gaib. Sebab benda nyata ni mudah kita tanya dekat orang. Tapi kalau benda gaib ni, tak semua orang kita boleh tanya, betul tak? Lagi-lagi, ya, kau dah bersangka. Kalau bab harta senang,
apa pusaka jumpa dengan bagian amanah raya ke amanah raya ke penasihat Sulaiman Aklaka ni kita dia macam tu lah kan rujuk dah ada syarat-syarat terma dia kan ada penama dah ada pakar dia dah ada tapi dalam bab-bab mistik itu yang ditekankan dalam surah Al-Baqarah apa dia Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin itulah dia Al-Quran yang ini Al-Kitab yang tak ada padanya keraguan Raiba Fihi sikit pun tak ada tapi dah kita yakin bahawa Al-Quran itu sebagai syifa ke apa yang disuruh Allazina yu'minuna bil ghaib nak tahu Al-Quran tu betul-betul tak ada keraguan sebab apa kita dah mula mengenal iaitu proses mengenal benda-benda gaib. Faham tak? Gitu. Yang nama syaitan dalam tu ada nama ifrit dekat dalam tu ada namanya apa tu? Marid. Kan wahyu min kulli syaitani marid contoh. Jadi proses mengenal melalui Al-Quran itu perlu didahului dengan kefahaman akidah, benda-benda mistik, benda-benda gaib. Kita kena ambil tahu, bukan makin menjauh. Tak nak ambil tahu apa tu rasa tak selamat kalau kita ambil tahu. Dia insecure pula bila seolah-olah dia bila dah tahu sesuatu tu dia jadi takut. Tapi sepatutnya lebih memahami, lebih bersedia gitu. Jadi benda-benda gaib ni banyak yang kita tahu, kita lebih jelas biasalah syaitan, jin, penyakit, sedangkan kesihatan tu juga mistik. Tak tahu daripada mana tiba-tiba bangun je dah baik sakit, betul tak? Tapi kita tak perasan benda tu. Tapi yang kita berkira-kira aku sakit dah 3 tahun, kita tak mikirkan kita dah sihat berapa tahun. Kita highlightkan benda yang ujian lah orang kata kan, Allah bagi dekat kita. Jadi sangat penting sebenarnya untuk kita imbang, adanya seimbang. Allah dah bagi sakit, Allah juga dah bagi kita lagi banyak waktu sihat. Tu contoh. Jadi yang kedua ni nak kena benda gaib. Lebih orang kata spesifik, iaitu contoh nak pinjam barang mesti niatnya nak pulangkan. Okey. Selepas niat ada niat lagi. Faham tak? Maknanya sebelum nak memulakan niat meminjam mesti ada niat nak pulangkan dulu. Okey. Yang ketiga, niat kita nak tahu ni gangguan ke bukan? Kalau ada gangguan, gangguan belah mana? Adakah mungkin orang hantar ke, sihir ke, saka ke? Sebab niat kita nak memaafkan. Dalam bukan sebab nak balas dendam ke tak? Ya. Kalau niat kita niat balas dendam, niat kita bukan untuk berhati-hati tau. Tapi niat kita untuk apa tau? Niat kita untuk kita doakan dia something apa tu, bad become worse. Orang tu dah memang buat kerja tu, memang dia mungkin ambil sihir ke, ada buat, mungkin orang-orang sebelum kita ada buat perjanjian yang batil. Lepas tu kita makin nak accuse dia, kemudian kita blame dia lah, tuduh dia dan salahkan dia lagi. Kalau niat kita untuk tu tak boleh jadi perawat, dan dia tak boleh nak rawat orang, dan kita pun lebih baik berubat sendiri je lah. Gitu. Jadi tujuan nak tahu penyakit tu sebab kita nak cari penawar. Okay. Niat kita yang pertama nak cari penawar sebab Allah dah bagi aku sakit. Penawar tu mungkin ada jumpa pada perawat, mungkin tak payah jumpa perawat, buat aja sendiri. Betul? Jadi kena proses faham, tu ada. Kena faham untuk penawar tu tak semestinya jumpa, tapi ni ikhtiar boleh jadi jumpa penawar dia di situ. Gitu. Kalau jumpa tu jalannya lebih banyak, banyak ikhtiar. Kalau kita faham kita je, ayat tu yang kita pakai, ayat tu lah dia. Esok lusa 5 tahun 10 tahun macam kita kita ngaji lah, tak ada progres. Macam tu lah tune kita, Fatihah kita macam tu. Sedangkan Fatihah je pun dah ada 3 cara contoh kan, kaedah roh, kaedah ruqyah, kaedah hikmah. Tiga-tiga tidak sama. Kalau anda hanya sebagai perawat ruqyah saja kan, jadi cari lagi 2. Bab roh macam mana kaifiatnya, bab hikmah macam mana nak gunakan ayatul sabu'ul masani atau apa namanya 7 ayat yang diulang-ulang ni. Banyak ilmu Allah bagi, tapi secara ringkasnya ada 3
benda yang kita kena cari lah. Kalau jadi perawat, iaitu perawat ruqyah, perawat bagian roh dan juga perawat bagian ilmu hikmah. Okey, itu yang kedua. Man arafa rabbahu fahuwa arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya? Oh, aku sakit. Siapa yang bagi sakit? Kan kita kan cari. Oh, dah tahu yang bagi sakit ni Allah. Allah juga yang melalui banyaklah tangan orang hasad dengki ke kita sendiri, tak jaga tidur, tak jaga makan, tak jaga mulut, banyak benda. Benda tu pun dengan izin ya. Dengan izin Allah, mungkin daripada misyuri anfusina, mungkin daripada keburukan ataupun aib kita sendiri, kita banyaklah terlangkah, terlajak. Terlajak bicara banyaklah tertentu. Itu mana yang kedua tu, melalui benda raib inilah kita mengenali Tuhan. Kita yang kena, kita sendiri mencari. Yang ketiga, yang ketiga baru niat kita nak mohon kesembuhan. Faham tak? Maknanya proses tu kena, jangan tu nak sembuh ustaz. Ustaz ubat je dah asalkan sihat. Wah. Kalau macam tu, ustaz tu jadi Tuhan. Sebab dalam Quran sebut apabila Nabi Ibrahim sakit, apa yang disebut? Wa idza marittu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi kita jangan ambil peranan Tuhan. Ataupun maknanya anggap perawat itu boleh buat semudah itu. Itu hanya proses sahaja. Maka mohon kesembuhan mesti ada tambahan. Contoh, biasa kalau ustaz-ustaz ceramah macam-macam, tak kisah ustaz mana pun, mesti dia akan sebut, kita dia kalau minta sihat wal afiah. Kan? Sihat wal afiah. Apa tu sebenarnya? Maknanya minta kesihatan dan keafiatan. Jadi keafiatan ni ada diambil daripada perkataan iffah. Iffah ni maknanya menjaga diri daripada melakukan dosa-dosa kecil. Okay. Jadi kalau minta keampunan al-maghfirah wal iffah. Jadi jadi apa tu gabungan dua tu. Tapi bagi kita yang dah sakit dan dah lama sakit, mintalah lebih. Sebab wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tu maha kaya. Tak perlu minta-minta pada semua makhluk yang dia dah ciptakan, dengan semua dimensi, semua alam yang dia dah ciptakan, dia tak perlu minta balik. Minta jasa, minta orang kata bayar balik. Allah ni maha kaya. So, tak salah kalau kita minta lebih pada yang maha kaya. Sebab dia dah memang maha kaya sungguh. Kita ni al-fakir, kita ni miskin. So, mintalah sihat yang bagaimana? Segera. Biasanya. Kita jangan minta segera. Kita doakan orang adalah moga cepat sembuh. Bila kita sakit, kita tak minta segera. Kita cuma minta Allah sembuhkanlah aku. Lepas tu kita tafwid, serah pada Allah bila nak sembuhkan kita. Kita pun tunggu-tunggu tak sembuh-sembuh. Dah pula jumpa perawat, ustaz saya ni bila nak sihat? Sudah. Karena bila nak sihat tu patutnya rujuk pada yang memberi sakit. Gitu. Itu maknanya yang pertama sih, apabila kita mohon kesembuhan, yang pertama minta disegerakan sembuh. Okey. Sebab kita bukan nabi ulul azmi, kita bukan rasul yang sabarnya makin meningkat. Kita ni sabar kita ni krik-krik okey. Kalau buat sil apa krik-krik kan. Kejap kita okey, kejap kita turun naik kan. Gitu. Jadi yang keduanya apa? Minta sembuh dan juga tak ada komplikasi side effect. Oh, kan biasa kita dengar orang kalau ngubat, hari tu sakit sini, tu sakit sebelah pula. Minta sembuh, minta segera sembuhnya dan tak ada komplikasi pula. Side effect lah. Tak ada komplikasi. Okay. Yang ketiganya apa? Tak ada berangkai. Dahlah sakitnya tu still ada. Yang dah tahu sakit, yang rasanya datang sakitnya yang satu je. Tiba-tiba lepas ubat, tambah lagi. Kalau komplikasi, lepas kena A-nya hilang, B pula timbul. Itu maknanya komplikasi. Tapi kalau berangkai, contohlah darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Bila datang sekali, faham tak? Maknanya dah ada A, jumpa sakit B, lagi ni. Itu maknanya berangkai. Kita minta juga, mohon dia dijauhkan, mohon dilindungi, maknanya itu dia. Dan yang keempat, mohon-mohon kepada Allah yang Syafi, yang maha menyembuhkan kita ni, supaya apabila kita dapatkan rawatan, kita tak kena lagi apa dia? Berjangkit kepada orang lain.
Oh, boleh eh? Boleh. Benda-benda sakit mistik ni pun boleh berjangkit sebenarnya. Boleh berjangkit. Sebab itulah yang nak bawa orang pergi jumpa dengan perawat ni, dia kena betul-betul jaga. Diri dia je, diri dia juga, bukan dia kata aku okey sebab aku kuat semangat. No. Kuat semangat. Kuat semangat tu. Dia kuat semangat itu semangat nak bantu orang aja. Ha, lebih pada semangat semangat lah, nak tengok benda tu tak takutlah, itu jelah. Tapi dia kena tahu juga, harap benda tu tak berjangkit pula. Maknanya sembuh, minta segera, minta tak ada komplikasi, tidak berang, tidak ber, apa, tidak berangkai, tidak berjangkit, dan yang terakhir tidak berulang balik. Kena minta 5 benda ni. Kita biasakan umum dan kebiasaannya benda-benda ni memang Ustaz akan terangkan dekat orang yang telefon, nak datang nak jumpa buat appointment dan sebagainya lah.